بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Fatihillah rahimah wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah atas nikmat dan karunia, di antaranya nikmat iman dan Islam. Kita masih dalam rangka mengambil faedah dan pelajaran dalam kitab Tauhid, masih dalam bab minasyirki wa isti'adzatu bighairillah, termasuk kesyirikan berlindung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang kedua yang disebutkan penulis rahimahullah ta'ala, sebuah hadis dari Khawlah binti Hakim, di mana beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah s.a.w. yaqul, aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, man nazala manzilan, faqala a'udhu bi kalimatillahi ta'amati min syari ma khalaq, lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dhalik. Rawahu Muslim. Barang siapa yang singgah di satu tempat, kemudian dia mengatakan, a'udhu bi kalimatillahi ta'amati, aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat-kalimat yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang engkau ciptakan, apa yang Allah ciptakan. Lam yadurruhu syai'un, maka tidak akan memadaratkan dia sedikit pun sampai dia berlalu dari tempatnya tersebut. Yukhafillah rahimahnya wa rahimahumullah. Dalam hadis ini adalah bimbingan dari Rasulullah s.a.w. yang menggantikan kebiasaan jahiliyah, di mana orang-orang jahiliyah terdahulu mereka tatkala singgah di satu tempat atau melewati tempat yang dianggap angker, mereka berlindung kepada pimpinan jin, pimpinan penghuni lembah tersebut dari gangguan anak buahnya. Dan ini kesyirikan. Kemudian Rasulullah gantikan itu dengan sesuatu yang paling bermanfaat, jauh dari kesyirikan dan bernilai tauhid, yaitu doa ini, berlindung kepada Allah semata. A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Khawatifillah, ini menjelaskan kepada kita sekalian beberapa perkara. Yang pertama, bi'anna al-isti'adah ibadah. Bahwasanya isti'adah itu adalah ibadah. Maka tidak boleh kita mengarahkan kepada selain Allah. Kalau mengarahkannya kepada selain Allah, maka jatuh kepada kesyirikan. Pelajaran yang kedua, bahwasanya isti'adah yang disyariatkan, yaitu dengan nama Allah atau dengan nama dan sifatnya. Di sini pun kita mengetahui bahwasanya kalamullah, nah, itu bukanlah makhluk. Karena disyariatkan kita isti'adah dengan kalamullah, bi kalimatillahit tammat. Maka isti'adah dengan kalamullah adalah sesuatu yang dibenarkan karena sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan makhluk. Adapun beristi'adah dengan makhluk, ini adalah kekufuran atau kesyirikan. Kemudian juga pelajaran yang lain, fadilatu hadad du'a ma ikhtisarihi, keutamaan doa ini walaupun ringkas. Maka ini Allah berikan karunia yang agung, yaitu tidak akan terkenai kemadharatan padanya sampai dia berlalu dari tempat yang dia singgahi tersebut. Kemudian ikhwati fillah, ini menunjukkan bahwasanya nawasil makhlukat biadillah, bahwasanya ubun-ubun makhluk di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengatur segala apa yang diperbuat oleh makhluknya. Allah yang menciptakan mereka dan Allah yang menciptakan perbuatan-perbuatan mereka, sehingga kita berlindung kepada pemiliknya, penguasanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, wallahu a'lam.